Khususnya pada mati, men. Gue bener-bener cari aman dari anti-air gue. Oh, okay. Mati dia. Dapet assist. One shot. Ya, coba dapat satu. Padahal di 1-2 tuh. Oh, your next rebutan. Oh, ini rebutan aja nih. Ya, bro. Ah, pesawat, bro. Ayo, belakang lo, bro. Oke, guys, di video kali ini gue mau main pesawat Soviet yang udah dibuff sama Gaijin. Pesawat yang dipakein peluru APHE biar makin OP, makin asik, makin bias, makin bikin fans ura-ura lebih girang, makin garang di udara. Ini dia pesawatnya, namanya Yak-9K. Nah, sebelumnya sih ini pesawat biasa aja ya. Nggak jelek, tapi juga nggak bagus. Cuman sekarang-sekarang ini, waduh. Pokoknya kalau lawan Soviet di BR-4-an, ini pesawat pasti nongol buat ngebabatin tank. Gue sendiri nih ya, jujur udah ngerasain sensasinya. Emang kerasa banget ya bedanya daripada sebelum update. Makin gila di udara. Ya, itu tadi sedikit kompilasi gue main sendiri. Tapi ya sebenarnya ya, Yak-9K ini lebih asik kalau mainnya bareng, nggak sendirian. Sekarang sebelum kita ke gameplaynya, kita lihat dulu yuk, kayak apa sih spek dari Yak-9K ini. Tipenya itu fighter, tapi sekarang-sekarang ini kayaknya lebih pantas disebut strike aircraft. Adanya di rank 3, BR-4. Senjata utamanya itu NS-45 kaliber 45mm, sama satu senapan mesin Berezin UBS kaliber 12,7mm. Kecepatan 593 km per jam, not bad. Turn time 18 detik dan rate of climb 16 meter per detik, lumayan. Oke, jadi itu tadi sedikit spek dari Yak-9K. Sekarang, yuk! Langsung aja ke gameplaynya, kita mabar bersama Bang Anggail, Manaemi, dan Petapeti. Enjoy! Oh, jatuh langsung dia, bro. Ayo, ayo, sudah lah. Lama. Tempor, no, no. Apaan sih? Ganggu. Elah, masih ada lagi. Bisa nggak sih satu-satu kan gitu aja, loh? Berantemnya itu satu-satu gitu. Laki gitu loh. Laki? Laki itu satu-satu. Kayak begini. Oh, dia di kanan, men. Oh, ada pesawat, anjir. Ayo. Ini ada pesawat di belakang gua, cok. Anjir, mati. Dia nggak mati. Mati. Ini bro. Apa sih? Jepang ya? Mana sih? Oh, bukan. Amerika. Bukan. Amerika ngeroket tuh. Ada lagi? Bukan ya. Tinggal yang ngamuk-ngamuk nih. Uish. Sabar bos. Yang gue incer temen lo, bukan lo. Gak usah nebak-nebak ya. Gue dong. Patah gue. Kena itu bak. Kena bom sendiri. Kena bom sendiri. Kena bom sendiri. Oke, B kelar. Nice. Ya, tapi kok ke cap? Masih. Critical kena itu dia. Oke, hancur. Oh, masih ada satu lagi. Konsep. Mana lagi nih? Walaupun gua enggak pakai apa aja. One tap. M42 ada M42. Mana? Ini. Kayaknya M42 sih. Baru-baru spawn ya? Enggak, udah lama. Wah. Rebutan. Oh, ini rebutan aja nih. Bagi-bagi apa lo? Ini ada nih, dari atas dah.
Ya bro, ah pesawat bro. Ayo, ayo, ayo. Belakang lo bro. Yes, yes, yes. Oh iya, belakang lo ya. Oh langsung hilang pesawat. Abis. Kabur terus nggak? Why are you running? Kanan, kanan. Oh udah, mati, mati, mati. Patah, patah. Nice, thank you. Always help you, my bro. Awas yuk, ada pesawat yuk. Wait. Si Blue, siapa lagi? Si Blue siapa lagi ya? Gak ada semen. Bukan semen. Oh, aduh. Bukan semen yang itu ya? Bukan, white semen. Sorry. Mana terusin di Bambang. Di sini ada nih. Bentar. Oh iya, ada nih. Ini nih. Aduh, terlalu ada maju. Tiger, ada ini nih. Itu ada M4 tuh. Udah bisa. Duluan. Yuk, tuh, Pak. Oke lah, gue juga pakai pesawat. Let's go. Wah, banyak yang kebawa kece tuh, bro. Sampai empat tuh, bro. Iya, gue lihat. Kita serbu, Juro. Oke, kita panen. Yo, man. Kena tuh. Satu, dapat. Tuh, habisin tuh sisanya tuh. Critical hit doang. Oh, nice. Masih ada lagi enggak sih? Ada, bro. Mana? Masih ada. Oh, iya. Oke. Okay. Lu lihat enggak sih lu lagi diem tuh pakai apa? Nih. Ager 4. Mati. Nice. Mati. Nice. Ini apa nih? Enggak tahu, yang penting udah mati. Itu ada tuh yang tipis. Tuh di pojokan A ada tuh. Oh, itu Ferdinand. Apa sih? Ferdinand atau? Original ya, ada Ferdinand. Wah, udah mati, itu udah mati. Waduh. Hati-hati, Pet. Pesawat ngeri kali. Itu baru spawn, nggak bisa. Untungnya aja gue pakai ginian, masalahnya nggak apa-apa ini. Kena yuk. Kena. Ya, jangan mati dulu yuk. Belum mati sih. Belum asik deh. Belum asik nih. Musuhnya pada mati, men. Gue bener-bener cari aman dari anti-air gue. Okay, mati deh. Masih ada satu lagi di sini nih. Ada pesawat musuh. Di Twin KI kayaknya. Oh iya, ada dua tuh. Mau coba deh. Mampus lu, anti-air lu. Ini ada pesawat nih, ada BF. Matai. Oh, tapi udah dikejar sama si Otsu. Biarin aja lah. Anti-airnya udah sekarat yang di spawn kiri. Mati. Dapat assist. One shot, bro. Anti-air ada aja, bro. Apa? Kasihkan. Anti-air yang Jerman itu, yang mobil. Iya, itu udah sekarat itu. Sekali tembak, mati itu. Ada ini puma. Ya, puma, gua dengar suaranya. Ah, mati gua. Bangken. Lu enggak mau. Oh, lu dibom. Gua dibom, bro. What? Apa-apaan lu? Lah, kafe Jerman. Gue kurang 15 poin lagi nih. Oke lah, gue ini dulu. Pakai pesawat dulu. Emang dari tadi sengaja gak gue cap biar lama matchnya. Iya, jangan di cap. Pintar. Jadi bisa panen kalian itu. Aduh, mousepad gue gak cukup. Maka beli yang XL pad kayak gua. Aduh, reduce speed. No. Ah. Ban. Nope. Heboh sendiri, cok. Gua enggak ada pelurunya lagi. Dibom, bro, sama dia, bro, dibom, bro. Weh, pem.
Apa mati loh sebut. Ini aja deh. Ya, cuma dapat satu. Padahal bisa tuh dua tuh. Wah, 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 wah. Hey, Stuka, Stuka, what are you doing? Kali tembak aja itu, bro. Lewat, bro. Atau enggak, masih sebenarnya udah cukup sih. Itu kan 12 cm. Nah, gak usah lah, ngapain, ntar juga jatuh sendiri. Lu emang udah sekarat ya? Enggak, males gue kalau lawan Stuka. Tinggal satu kali tembak, mati dia. Eh, tumben. Bang timnya. Goblok. Bang timnya. What the hell. Ya, tim personal kita lebih dikit loh ya. Kita kalah jumlah. Bang timnya, bro. Mati lu. Gak, imagine gak. Hah? Mending lu bunuh, itu bang timnya tuh. Lu bunuh tim sendiri? Iya. Keren kan gue bilang, bunuh asli. Aja, bro. Bu, kill aja, bro. Kalau enggak kill lu berkurang sama dia, bro. Tuh dia tuh ada orang, bro. Aduh, goblok tuh mah dah. Abis. Gua bilang dulu. Cannon gua habis, jancok. Di gua ada orang pakai. Enggak kedengeran anjir. Alah. Lah. Pas last kill lagi. Dapat sih, cuman enggak kehitung. Gua ada tuh, bro. Ini ada nih. Eh udah mati duluan. Eh belum ada, belum. Enggak, ini ada. Oh iya iya. Ya, kok enggak kena? Kena. Awas. Yang mati di kermek itu loh. Lah, mati. Itu berapa, bro? Ah, enggak tahu lah, enggak paham lagi gua. Aduh, awan. Ini kan vertikal masih kerasa ya? Kalau di pesawat. Kerasa banget ah. Banyak banget itu AA-nya. Itu banyak banget yang kena tembak loh. Iya, ini AA-nya gila. Nge-spawn AA semua. Wah, susah ini mah. Tunggu tim, mau enggak mau. Iya, gimana nih? Orang mau nembak di senggol-senggol mulu dari tadi tuh. Ini awan apaan sih, bro? Banyak banget awannya. Pemulu nimbus. Hampir aja gua nabrak. Ada yang ke gua, ada yang nembakin gua. Tolong. Oh, wait. Oh, I see someone. Get satu. Okay. Baru mau ketembak. Udah dibunuh. Sorry. Enggak apa-apa. Waduh, ada yang nge-spawn AA, anjay. Banyak kali, man. Ah, bener kan? Patah. Untung gue udah nge-kill duluan satu. Ya, nggak terlalu inilah ya. Nggak terlalu sia-sia, oh, baru tiga doang. Kurang. Si Blue kemana? Blue? Ini belakang lu persis. Oh, belakang lu persis. Nggak kelihatan di minimap soal ketutupan temen tuh. Ada orang di sini. Ini ada nih. Wah. Langsung rata tuh orang stuknya. Oh my god. Dapat blue, nice blue. Cukup itu. Iya, kalau mau nge-spawn ayo. Ayo dah. Biar saling melindungi. Oke lah, yuk. Let's. Let's go. Bye-bye. Iya. Boom. Yang tadi Sphere Direct masih terbang ya? Hah? Udah mati tadi gue liat. Kok masih ada satu kayaknya ya? Gue kurang tahu deh. Satu. Got him. Mati nice. Satu. Dua. Yak jadi gila gini ya. Olah. Ada itu ada anti air baru. Kabur. Udah hajar aja. Masih temporary available lah. Masih temporary. Hajar aja. Sekarang udah sih. Damage belum.
Soalnya di situ ada teman kita tuh nembakin dah. Oh, udah tuh. Bang udah bisa. Di situ, enggak, gua dia yang share gua. Ya udah kabur aja dulu. 3. Yeah, udah kelar. Yeah, kelar. Oke guys, jadi itu tadi keseruan main Yak 9K bareng sama Bang Anggail, Manaemi, dan Petapeti. Kesimpulannya ya, ini pesawat yang asik banget buat ngajar tank dari udara. Buat dogfight, ya sebenarnya bisa-bisa aja asal timingnya tepat. Speed oke, turn time oke, lincah, dan cocok banget buat yang suka manuver di udara pakai cannon gede. Jeleknya buat gue ya, ya emonya aja sih. Dikit. Oke, kalau gitu makasih banyak ya semuanya udah pada nonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video gameplay War Thunder berikutnya. Bye-bye.